Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiy rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang dengannya lah nikmat-nikmat menjadi sempurna. Masyarakat muslimin, pemirsa Raihan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di dalam bulan yang mulia, tamu yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah sebuah bulan di antara 12 bulan yang ada, satu bulan di mana Allah membukakan pintu-pintu surganya, Allah menutup pintu-pintu nerakanya, Allah lipat gandakan berbagai pahala, dan Allah berikan keberkahan di bulan ini. Maka hendaknya sebagai seorang muslim kita mampu untuk memanfaatkan momen-momen terindah ini dalam hidup kita. Masyarakat muslimin dimanapun Anda berada, ada satu kaidah yang diberikan oleh para ulama kita yang menunjukkan betapa cerdasnya para ulama kita. Kaidah itu berbunyi, kasratul misas tumitul ihsas. Kasratul misas tumitul ihsas. Seringnya berinteraksi maka akan mematikan sensitivitas. Apa maksudnya? Saya ambil contoh, ketika usia saya sudah 40 tahun sekarang dan saya sudah mulai berpuasa di usia 6 tahun. Saya sudah mengerti tentang bulan Ramadan di usia 6 tahun. Artinya, kurang lebih ada 34 kali Ramadan saya sudah melaluinya. Ketika segala sesuatu itu seperti biasa saja, maka dia juga akan merasakan efek yang biasa saja. Kasratul misas, tumitul ihsas. Ramadan hanya seperti acara tahunan. Ramadan hanya seperti bulan-bulan biasa saja. Tanpa kita manfaatkan, tanpa kita memberikan perhatian di dalamnya, maka dia akan berlalu begitu saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak pintu rahmatnya, membukakan pintu rahmatnya dalam bulan ini. Banyak keberkahan turun dalam bulan ini. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufrallahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang dia berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Sungguh itu sebuah keberkahan bagi kita. Di dalamnya akan didirikan salat malam atau biasa kita kenal dengan salat tarawih, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang salat malam dengan mengharapkan keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Juga di dalam bulan ini begitu banyak sekali amal-amal ibadah, varian-varian ibadah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, yang itu dilipat gandakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala adulluka ala abwabil khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnatun. Salat itu, puasa itu adalah sebagai perisan. Was-shadaqatu tutfil khati'ata kama yutfil ma'un nar. Dan sedekah itu menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api.
Wa salatu rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seorang di tengah kegelapan malamnya. Ya, maka sangat akan merugi. Sangat merugi ketika seorang ketika datang bulan Ramadan lalu dia tidak bisa memanfaatkan momen-momen ini untuk melakukan berbagai amal ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, "Ragi ma'anfu abadin dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu." Celaka seorang ketika datang padanya bulan Ramadan, kemudian Ramadan telah berlalu namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, celaka dia. Ini menjadi perhatian kita. Rasulullah seorang yang berakhlak mulia sampai mengatakan celaka. Padahal ketika beliau disakuti oleh kaumnya, tubuh beliau berdarah. Beliau berdoa, "Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Tetapi ketika masuk Ramadan, beliau melakukan sabdanya, bersabda, "Ragim anfu abadin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Celaka seorang hamba yang ketika dia memasuki Ramadan dan ketika Ramadan berlalu maka dosa-dosanya belum diampuni. Celaka dia, celaka dia. Ini menunjukkan betapa pentingnya bulan ini. Betapa sangat perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak kaumnya melakukan berbagai amal ketaatan di bulan ini. Maka sungguh ketika kita sudah berada di bulan ini lalu kita menyia-nyiakannya, maka kita termasuk golongan orang-orang yang celaka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sulsilatis sayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Sebagai simbol ketika itu kita diberikan akses untuk melakukan berbagai amal ketaatan. Lalu Anda tidak sholat, lalu Anda tidak puasa, lalu Anda tidak rugi, maka sangat-sangat merugi. Dan ditutup pintu-pintu neraka yang menunjukkan bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan diminimalisir. Tapi Anda masih melakukan berbagai kemaksiatan, maka sungguh merugi dan celakalah Anda. Maka hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita. Kaidah yang tadi, kasratul misas, tumitul ihsas, seringnya berinteraksi akan mematikan sensitivitas, memang benar-benar terjadi pada diri kita yang terkadang tanpa kita sadari kita sudah jatuh ke dalamnya. Maka di dalam bulan Ramadan ini hendaknya kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai ketaatan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan hadis ini juga tadi disebutkan bahwasannya setan-setan dibelenggu. Lalu ada pertanyaan, mengapa masih terjadi kemaksiatan di dalam bulan ini? Masih banyak orang yang tidak melakukan puasa, masih banyak orang yang tidak melakukan sholat, masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Bukankah setan-setan dibelenggu? Maka jawabannya ada di dalam riwayat Imam Al-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda bahwasannya yang dibelenggu adalah maradatul jin. Maka tahukah kalian siapa itu maradatul jin? Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Umdatul Qari, beliau mengatakan bahwasannya jin itu bertingkat-tingkat. Jin yang jahat dinamakan sebagai setan. Dan maradatul jin adalah yang lebih parah daripada setan. Dan inilah yang dibelenggu. Sedangkan para anak buahnya ya, itu masih berkeliaran. Dan itulah yang masih bisa menggoda kita di dalam bulan puasa atau di dalam bulan Ramadan. Maka sungguh ketika kita dalam bulan Ramadan masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, artinya kita masih kalah dari godaan setan. Tetapi setan yang menggoda kita adalah bukan setan-setan papan atas, adalah bukan setan-setan pembesarnya, tapi setan-setan kecil. Dan ternyata kita masih kalah. Apakah kita tidak merasa malu? Ya. Sedangkan nanti di 11 bulan ke depan mereka sudah akan full tim menggoda kita. Pembesar-pembesarnya sudah datang. Pemain-pemain bintang dari para setan itu akan datang juga menggoda kita. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi 11 bulan ke depan jika di bulan Ramadan saja kita masih kalah oleh godaan-godaan setan yang kecil? Maka ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Kita siapkan diri kita, kita kuatkan keimanan kita,
kita lakukan berbagai bentuk ketaatan di bulan ini, kita song-song bulan ini, ya, sampai ketika nanti bulan ini berakhir, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terbebas dari predikat celaka dalam hadis yang tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah bisa diambil manfaatnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.